What is up guys, balik lagi di videonya Anggap Anda. Dan di video kali ini gue lagi di tengah padang pasir sebenarnya, di pom bensin, di tengah jalan 100 km dari Riyadh menuju Bahrain. Ya, di video kali ini gue akan nonton timnas Indonesia melawan Bahrain. Dan sekarang lagi perjalanan menuju Bahrain. Perjalanan dari Riyadh sampai Bahrain kira-kira sekitar 4,5-5 jam. Kita harus melewati laut juga, melewati imigrasi. Sekarang lagi berhenti sebentar untuk isi bensin dan sholat subuh. Perkiraan sampai Bahrain jam 8 atau jam 9, kira-kira sekitar 9 jam sebelum kick off. Yuk sama-sama ikutin perjalanan bagaimana nanti kita di Bahrain. Ya, di mobil udah siap. Koper satu, bawa baju-baju, drum, snare drum, megaphone. Sarapan dulu, kopi, falafel. Makan apa kalian pada pagi-pagi? Mie. Enak banget. Mie, enggak. Nasi. Kamu makan nasi? Kamu nasi apa? Mie. Ah, aku nggak peduli mie. Kamu makan nasi apa? Lagi nunggu apa tuh? Sunrise ya? Iya. Bagus ya sunrise ya. Nah, makan dulu nih, isi perut biar kuat teriak-teriak. Makan dulu. Makan di apa? Aji Cafe. Aji Cafe. Rela cuti demi Indonesia. Wah, Pak. Awas ketahuan ini sama bos. Good luck. 3 point. Pul. Bang Gomis, 3 poin Bang Gomis. 3 poin. Good luck bros. Good luck. Semangat, good luck. Good luck. Semangat, good luck mas. Good luck mas. Bro, good luck mas Egi. Good luck Nadio. Good luck. Arhan, good luck. Coach, good luck. Cahyo, good luck. Good luck coach. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Tang. Semangatlah, good luck lah, sampai ketemu di sana insya Allah. Pak, good luck ya Pak. Semoga kita 3 poin Pak, 3 poin. Ya. Calvin, good luck. Timnas 3 poin. Kumpul dulu, persiapan alat sebelum masuk stadion. Paling depan gak bakal nonton, kita gak bakal nonton paling depan. Gak kelihatan nih, kayak di penjara. Oh, Qatar udah siap, Bahrain siap, fight Oman. Ya, udah selesai sholat. Sekarang kita mau masuk ke stadion, sebentar lagi. Kira-kira 1,5 jam lagi kick off. Sentri, gimana Sentri kira-kira? Oh, ini excited banget ya. Persiapannya udah dari sebulan yang lalu ya. Kira-kira kita di grup. Menang kan kita? Ya kita. Menang ya. 2-0. 2-0 insyaallah 2-0. Sedikit demi sedikit mulai mengisi teman-teman stadion. Tapi spanduk-spanduk kita banyak yang enggak bisa dipasang nih. Di depan ini jadinya spanduk di samping. Spanduk di belakang, spanduk di samping. Biarpun nggak kelihatan, tapi nih koreo dari sini. Nanti ngeliat dari TV kalau disorot. Keren, Garuda Bahrain lah, Masya Allah. Siap nggak?
Siap. Berapa menangnya nih? Oh, menang 2-0 lah. 2-0 dari tadi semua orang 2-0. 3-0. Oh, 3-0. Om, nah, Om ini 2-0. 2 lah, 2. 2-0 semua ya? Minimal 2. Minimal semua 2-0 semua, Pak. Berapa, Pak? 2-0. 2-0 dong. Pak, capeknya menit keberapa kita gebuk-gebuknya? Ini dari Qatar, Masya Allah, ini paling keren nih dari Qatar nih. Sama satu sama. Wow. Gimana teh? Sangat menegangkan dan menyebalkan. Menyebalkan. Tapi dong. Bisa ya? Bisa. Ini kan baru leg pertama. Ini sepertinya awal-awal tadi mental dari pemain Indonesia masih pada takut-takut. Nah. Gak tahu kenapa mungkin efek belum siap. Bukan apa kita bertanding away juga. Terus juga bahkan penyerangnya juga. Awal-awal Malik udah sampai berdarah-darah, ya Allah, itu kayaknya langsung bikin mental Indonesia langsung down tadi. Kayaknya akhirnya jadi pada main aman, akhirnya tadi sempat membuahkan gol, walaupun sebenarnya harusnya checking far menurut aku ya. Gak tau kan mungkin aku POV-nya dari sini kan, gitu. Ah, gini kan kita yang beneran gol tadi sampai di checking kan. Ya Allah, sabar. Tapi hari ini capek ya. Keren, Teteh hebat ikutan kebuk-kebuk, gak, Teh?
Wah, keren, mantap. Lanjut lagi babak kedua. Thank you, Teh. Sampai hotel baru sempat bikin video setelah berusaha menelaah dan menerima dan mencoba ikhlas dengan apa yang terjadi dari hasil pertandingan tadi. Overall Indonesia mainnya babak pertama nervous, tapi babak kedua mainnya bagus banget. Puas dengan gaya mainnya. Kita bisa nyetak gol dari open play 2 gol juga, jadi nggak mengandalkan set piece. Kalau dari segi permainan, Indonesia
wajar menang. Hasilnya qadarullah, kita nggak bisa buat apa-apa, dua sama, tapi kita yakin nanti kita balas di GBK tahun depan pada saat Bahrain berkunjung. Mudah-mudahan kita menang, hasil positif bisa dibawa ke Cina dengan on the high. Mudah-mudahan kita bisa dapat poin penuh di Cina. Gue tadi seharian gak megang handphone, handphone dipegang sama anak gue, jadi mungkin footage-footagenya adalah dari dia yang rekam. Full game, gebuk drum, tangan sampai kapalan karena lupa bawa sarung tangan. Tapi overall, pertandingan kali ini full of emotion. Bangga dengan pemain timnas, bangga juga dengan supporter-supporter dari Garuda Bahrain sebagai tuan rumah, dari Saudi, Qatar seperti biasa, Kuwait, Oman, kita ngumpul semua di sini dan semuanya kompak. Jadi kita udahin videonya sampai sini. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mungkin video Al Nassr lagi. Al Nassr dan Al Hilal tanggal 1 November. Ditunggu. Thank you guys.